Swastiastu. I would like to take this opportunity as the president of Soul Family Bali to thank all our sponsors and donors, our two co-founders, Sarah and Robert, and our fantastic board member, Ibu Manik, Julia, Dr. Nova, and Dr. Bagus, and our secretaries, Ayu, Gusti Ayu Wirmantari, who hardworking team for your loyal support in 2023. We look forward with all your help to provide even greater assistance to our existing patients and change even more life in 2024. Thank you. Om Santi Santi Om. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ayu dan ini anak saya Dipya. Sekarang menjelang tahun 2024. Harapan saya di tahun 2024 semoga Dipya cepat sembuh, sehat selalu, semoga penyakitnya segera diangkat. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Soul Family Bali yang telah membantu pengobatan anak saya. Saya sangat bersyukur bisa dibantu oleh yayasan karena saya berasal dari masyarakat yang kurang mampu. Dan harapan saya ke depan untuk Soul Family Bali, semoga semakin sukses, jaya, dan semoga terus berkembang membantu masyarakat yang kurang mampu. Terima kasih, saya sangat berterima kasih sekali. Pokoknya doa terbaik untuk Yayasan Soul Family Bali. Dadah! Selamat pagi, harapan saya tahun baru yang 2024 sederhana. Saya ingin cepat sembuh seperti sedia kala dan saya bisa memulai hidup baru lagi dengan keluarga saya dan anak-anak saya. Terima kasih. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Soul Family yang telah menerima saya dan membantu saya. Semoga Soul Family tetap bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Untuk Bu Sarah dan Bapak Robert, semoga sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih dan saya ucapkan tahun baru. Selamat tahun baru. Maaf, terima kasih. Harapan saya di tahun 2024 ini hanya berharap anak saya, Kadek Noviana Susan, cepat sembuh seperti dulu sebelum dia sakit. Dan saya berterima kasih sama Bu Sarah dan Soul Family sudah membantu saya dan anak saya selama ini. Cuma itu aja yang bisa saya sampaikan dan selamat tahun baru untuk Bu Sarah dan Soul Family. Suksema. Selamat siang, kami dari keluarga Bu Kutuk Merentasih mengucapkan selamat tahun baru dan berterima kasih kepada Yayasan Soul Family telah membantu bibi saya Kutuk Merentasih. Dan harapan kami di 2024, kami sebagai selaku keluarga Kutuk Merentasih, semoga Bu Kutuk Merentasih sehat selalu dan tidak tumbuh lagi tumor payudaranya. Dan saya berterima kasih kepada Bu Sarah dan Pak Robert. Semoga sehat selalu dan sejahtera.